Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jimmy Gaming guys ya. Seperti biasa kita akan lanjut lagi nih guys bermain game Fishing Planet guys. Nah di video kali ini guys kita bakalan coba untuk menangkap ikan silver arwana guys. Seperti yang udah kalian request nih di video-video sebelumnya. Bang, coba main lagi nih guys, bang di ini Amazon MS untuk nangkap silver arwana guys. Nah di video kali ini kita bakalan coba guys apakah kita bisa mendapatkan silver arwananya. Nah jadi untuk ikannya sendiri itu adalah yang seperti ini guys ya, silver arwananya. Kita bakalan coba lihat di dalam fish species-nya. Nah jadinya seperti ini. Mungkin ya kalau menurut kalian gimana nih guys, nanti kalian komentar aja ya apakah ikan ini mirip-mirip sih dengan ikan arwana yang ada di Indonesia ya guys ya. Nah di sini kita bakalan coba casting pakai kita pakai lure ya. Lure pakainya ada crankbait, ada minnow, ada swimbait, ada walkers guys. Nah dan juga kebetulan di sini pas aku travel ke Amazonian mesnya, aku lupa guys bawa swimbait yang kecil ya. Jadi ini ukurannya yang 71 gram, mata pancingnya itu yang ukuran 8. Ini yang kegedean guys untuk mancing hiu guys. Nah kita bakalan coba aja ya apakah bisa dapat ya, karena aku udah coba mancing silver arwana ini pakai dua swimbait yang 56 gram. Itu enak banget guys, cepet banget dapatnya. Oke jadi untuk spotnya sendiri itu ada di sini ya, kita bakalan naik boat seperti biasa, naik perahu ya guys ya di Amazon MS ini. Oke langsung aja kita go fishing guys. Nah kita udah di udah berada di tempat perahu kita, kita bakalan coba jalan aja. Aku bakal coba lihat dulu, oh ini nggak tahu peak time-nya bagus atau enggak ya. Oke kita langsung naik ke dalam perahunya, kita bakalan coba buka map dulu. Kita sekarang ada di sini ya guys ya. Kita bakal, aku udah kasih tag sih, ini tandanya ada di sekitaran sini guys ikannya. Nah ini ya silver arwana yang ini guys. Oke langsung aja kita hidupin perahu. Nah di sini aku mau nyapa kalian dulu guys ya, untuk para subscriber ataupun para viewer ya, selamat datang kembali di channel YouTube Jimmy Gaming ini. Terima kasih nih guys buat kalian yang udah terus dukung channel ini, sekarang udah sampai 450 subscriber ya guys ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah donate. Kalau kalian mau donate ataupun mau kasih sawer guys, kalian tinggal ke link deskripsi aja, ntar nama kalian itu bakalan muncul di bawah sini guys, ada tuh nama yang udah donate. Dan juga aku mau ucapin terima kasih nih buat kalian yang udah donate guys. Oke jadi untuk spotnya sendiri, oh ya ini spotnya ada di sebelah sini ya guys ya, cukup dekat sih dari ini, cukup dekat dari spot perahu kita berada guys di awal. Oke ya, jadi kita mancingnya dari sebelah sini aja guys. Nah kayak gini ya, tinggal kita belokin aja perahu kita. Nah kita bisa casting di depan, kita buka dulu mapnya, kita kecilin. Nah ini ya spotnya ada di antara dua ini guys, ada yang ini ada yang ini, jadi di antara dua itu aja. Oke langsung aja kita coba lemparan pertama nih guys, apakah bisa dapet nih. Kita lemparnya dekat-dekat sini aja guys, dekat-dekat spotnya aja. Nah tinggal kita castingin aja pakai stop and go aja guys ya, seperti biasa ya guys ya. Nah ini termasuk enak sih stop and go nya airnya nggak terlalu kenceng, jadi dia bisa di tengah-tengah tuh guys stop and go nya mudah-mudahan kita dapat unik atau trofi nanti guys kalau bisa ya. Ini masih belum dapat, kita santai-santai dulu, lemparan pertama masih ya. Oke masih belum ada, kayaknya kita harus sedikit ke tepi sih guys, karena ini terlalu ke tengah ya, dia mainnya di tepi-tepi sini guys. Nah kita dari tepi sebelah sini ya, kita lempar lagi nih. Kita stop and go.
BTW aku di sini mainnya pakai joystick ya guys ya. Sambil belajaran juga nih karena baru beli joysticknya. Oke, kita lihat. Nah, tuh, aduh, lepas guys, udah makan ikannya ya. Aku masih belum terbiasa sih pakai joysticknya guys. Masih belum terbiasa guys. Oh ya, ini kita lupa tadi pasang jangkar, jadi perahunya gerak-gerak terus guys. Karena ikan arwana ini nggak terlalu gede ya. Kalau nggak terlalu gede itu kita perahunya nggak bisa dibawa lari. Jadi aman pakai jangkar ya. Mau nariknya juga aman guys. Oke, kita step in dulu aja di tengah. Sebenarnya ini bisa, kalian asal bisa dapat spot yang ke tepi itu guys. Aku susah bener ya pakai ini, beloknya pakai stick perahunya ini dibelokin agak susah guys. Oke, belum dapat, kayaknya dia ada di atas. Kita lempar lagi guys. Oke, kita tunggu dulu. Itu belum ada ya guys ya. Kita coba agak sedikit ini ke tepi ya guys ya. Posisinya nih. Nah, kita tepi, lebih ke tepi sedikit. Kita turunin jangkar, baru kita mancing lagi guys biar lebih enak. Nah, gini ya. Nah, ini udah dapet guys. Kalau udah tepi gini enak. Kita lempar lagi guys ya. Sudah mau strike guys. Oke, strike ya. Nah, langsung strike nih. Udah dapet arwananya nih guys. Wow, kita dapat yang gede ini. Trofi guys, kita dapat trofi guys. Kalian catat ya. Kita langsung dapat trofi, kita bakalan coba foto dulu ya. Keren. Kita bakalan coba, udah foto kayak gini aja ya, foto kayak gini aja. Atau kita bakalan foto pakai ini guys, foto seperti ini. Waduh, mantap. Nah, oke guys, mungkin segini aja guys ya video kita kali ini, karena kita udah dapet trofi langsung ya guys ya. Kalau kalian mau mancing arwana, kalian tinggal ke spotnya yang ada di sini aja, yang sudah aku kasih tanda di peta di awal tadi guys. Mudah-mudahan video kali ini menghibur kalian. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.